dia tidak tahu. Sebab tu hari ni kadang-kadang ada orang di luar cakap lain, kita pun sama ikut orang. Tapi kalau kita duduk dalam industri, saya pasti dalam ni ramai orang industri. Dan saya pasti juga ada geng-geng sepanitra ni. Dan ada juga yang bukan ada industri tetapi sudi datang hari ni untuk kumpul ilmu, untuk dapat ilmu. Semoga Allah berkati semua pada hari ini, insyaAllah. Baik. Tadi Ustaz Amri dan saatnya, saya bincang kat belakang, saya kata sebelum saya sampai, saya tanya siapa pembentang yang awal datang. Bila dia beritahu orang yang pertama ni, pembentang yang pertama ni Ustaz Amri, saya kata, ya Allah. Ustaz Amri dah datang ke? Ha, balik dah, Alhamdulillah, empat saya. Bila kata Ustaz Amri, saya kata, tutup guru saya. Tuan-tuan, kita bincang, kalau saya hari ni saya cerita tarikh pun tarikh. Tarhib wa tarhib ni maksudnya galakan dan ancaman. Kalau kita faham teknikal sekalipun tapi tak ada kesedaran, tak jadi. Kalau kita tahu A, B, C tetapi kita tak ikut A, B, C, kita buat F, Z dan sebagainya, tak jadi juga. Ada banyak benda dalam dunia ni tak payah mengaji Al-Azhar, tak payah mengaji Mesir, tak payah mengaji dekat Jordan, tak payah pergi Madinah, tak payah masuk sekolah pondok. Al-ilmu ma'lum darurah. Satu ilmu yang korang semua tahu. Tetapi kenapa buat juga? Sebab kesedaran. Betul? Adalah benda yang kita tahu benda itu haram tapi kita buat juga, adalah. Adalah benda itu kita dah mengaji daripada dulu benda itu halal. Lebih baik ambil yang halal. Tapi ada yang orang sebagainya memilih untuk memilih yang syubhat. Itu nama kesedaran. Agama ni dia ada dua. Satu namanya akidah, kita tak satu. Satu kita namanya fiqah. Tadi Ustaz Amri dia cerita tentang technical. Technical yang apa Ustaz Amri sebut tu dah merangkumi kaidah. Kalau dalam bab hadis mungkin tuan-tuan tengok zaman Nabi, dia tidak ada satu sistem yang khusus macam hari ini. Apa yang ada ni pengarah halal semuanya kalau ikut-ikut dia bidang haram. Tapi bidang hasanah. Benda yang baik. Tak ada pada zaman Nabi sistem halal. Tak ada. Sebab itu kalau kita pergi Australia, kita tanya, dia akan baca hadis Nabi SAW. Bila Nabi, orang tanya Nabi macam mana ni nak makan bekas daripada bekas orang bukan Islam. Orang Majusi makan. Maka Nabi kata, biarkan Majus. Nabi kata, makanlah apa yang orang Majusi masak. Kan? Melainkan sembelihannya. Kalau kami makan bekas daripada orang bukan Islam, macam mana kami nak makan bekas daripada orang Islam? Nabi kata, kalau ada benda-benda yang mungkin kamu ragui apa yang dia masak dalam pinggan, maka kamu senang ya. Satu, cari bekas lain. Kalau tak ada bekas lain, maka ambil bekas tu, masuk. Settle masalah. Ha, tapi kalau baca hadis tu pada hari ini, tak lepas ke alat. Betul tak? Sebab tu bila bincang, orang tanya macam mana nak letak ayam dalam peti ais. Contoh, halal tak seekor ayam yang disembelih letak satu peti ais dengan satu peti ais yang ada daging khinzir? Halal tak? Orang buat usaha penyembelihan. Kenapa ayam perlu letak
apa ini pada lantai? Mana mana? Saya buka orang teknikal ni. Kalau letak lepas beli ayam, mana lepas beli ayam, letak kalau ikut spek halal daging, ayam kena letak atas bekas, bekas tu perlu berapa berapa inci daripada lantai. Betul tak? Tuan kita sembelih. Tuan kita sembelih, lepas sembelih, rekuat ayam atas rumput, ayam tu melepuh sampai mati syahid. Atas tanah, halal tak halal? Tuan kita sembelih. Halalah tuan saya sembelih. Dia bukan kira tuan, dia tak tuan. Sebab hari tu hari ni, ada spek halal dan terubah, spek yang diletakkan oleh Jakim. Dan kalau kita nak baca hadis mata-mata, mungkin hari ni kita nampak takut tak praktikal dengan spek yang diletakkan. Bahkan Nabi kalau ada pada zaman hari ini, kalau ada para ulama ada pada zaman hari ini, mesti mereka setuju dengan spek halal yang telah diletakkan. Sebab dia mematuhi yang dinamakan qaimah. Dan hari ini saya sebut zaman Nabi dia tidak banyak sistem. Contoh kalau baca sekarang Nabi baca hadis, tak banyak sistem. Di sistemkan bermula pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Siapa mengaji bersulfik? Dia akan faham. Di sistemkan zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Disiasahkan, dipolitikkan, disijilkan, distrukturkan oleh zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar dah habis. Datang zaman Khilafah Umayyah. Pergi daripada duduk Damaskus, berpindah ke Abbasiyah Baghdad. Ada pula Umayyah yang kedua. Umayyah yang kedua dekat Andalus. Lagi banyak isu yang berlaku dekat Andalus. Andalus ni belah bawah Spain ni. Belah Granada, Cordoba, Sevilla. Ini kerajaan Umayyah hampir 800 tahun. Lepas tu habis berakhir ada nama Utsmaniyah. Semua setiap zaman ada sistem dia. Sampai zaman hari ini, sistem halal itu diperbagi. Jadi hari ini saya lagi cuma sebut tentang kesedaran. Bagi portal supaya kita semua faham kenapa pentingnya kita mengambil yang halal. Apa maksud perkataan halal itu sendiri? Yang Quran sebut lebih kurang hampir 49 kali disebut dalam Quran perkataan halal. 49 kali disebut dalam Quran. Nama Nabi Muhammad pun hanya 4 kali disebut dalam Quran. Banyak dipanggil nama Muhammad dengan Ya Ayuhan Rasul, Ya Ayuhan Nabi. Panggil gelaran. Halal, wording halal disebut dalam Quran 49 kali. Sesuatu yang diharamkan ke diharuskan ataupun dibolehkan. Sesuatu yang diboleh. Lawan bagi yang haram. Dalam Quran ada banyak sebut. Tuan-tuan duduk kat sini hari ini. Ada sebahagian mungkin dah praktis. Siapa di sini ada yang dalam industri ni? Sini dalam dewan ni. Angkat tangan. Yang dalam industri. Seorang. Takkan seorang kau ramai ni rasa ni. Ramai yang pakai tudung kuning ni puspa dita ni. Siapa puspa dita sebenarnya? Puspa dita pun tak mengaku dah puspa dita ni. Saya nak tengok sikit orang industri ni. Kau industri. Okay. Banyak yang orang industri banyak dah faham. Mungkin dah faham lah. Dan mungkin repeat balik, nak rindu balik, perifilasyen dan sebagainya. Dan banyak kesedaran yang kita tahu. Dan kita tahu benda ini adalah man-made, betul? Benda ini kita boleh buat sendiri, betul? Benda ini kita boleh rancang sendiri, betul? Tetapi dengan adanya halal daripada pihak negeri dan sebagainya untuk guide, untuk ada enforcement, untuk pastikan benda itu lebih teratur. Kalau ikut man-made, semua orang nak tipu, boleh tipu. Orang nak teknik, kalau nak tipu itu macam-macam. Sebab itulah kita hari ini kita nak bagi dua. Satu kita sebut tentang teknikal daripada pihak Jakim. Satu kita nak ada kesedaran daripada pemilik-pemilik itu sendiri. Sebab bila sebut tentang attitude, sebut tentang kita punya sikap, itulah menggambarkan cara hidup kita yang sebenar. Sebuah syarikat kalau nak tipu, dia boleh tipu. Sebuah syarikat kalau dia ikut spek tapi dia nak tipu, dia boleh tipu. Saya bukan orang pengalaman sangat tapi selalu dengan Ustaz Amri. Ustaz Amri boleh sebut satu-satu. Dia cerita macam mana. Kalau orang tu nak lambatkan penguatkuasa masuk ke dalam tempat tertentu, dia boleh buat SOP untuk sebelum masuk kilang pakai boot, pakai baju semua dan lambat-lambatkan. Boleh buat. Kalau sebuah kilang nak mempercepatkan masa production kena keluar banyak. Selalu 60,000 ekor ayam, tapi kali ini kena keluar 120,000 musim perayaan.
Dia nak adjust mesin bagi cepat. Boleh tak? Boleh tak? Kalau dia nak, saya bukan nak timbulkan keraguan. Ha, tapi saya nak sebut, boleh belah. Kalau dia nak naikkan sedikit watt untuk elektrik, boleh tak? Susah tak nak adjust. Pegang kuasa datang, dia kena masuk dekat bilik, kena pakai bu, kena pakai alat keselamatan, baju kebersihan. Lebih kurang 5 minit, dia nak ubah mesin tu. Betul? Kadang-kadang ianya bukan dilakukan oleh orang lain, dilakukan oleh orang yang dipercayai bahagian halal itu sendiri. Yang tu yang kita nak, kesedaran ini ada pada kita. Tentang ada hari orang boleh tahu bila bulan puasa datang, ada hari orang tak tahu bila bulan puasa datang. Semuanya bergantung pada diri sendiri. Saya bagi secara negara, saya cerita dulu tentang kaedah-kaedah halal haram. Kita cerita kenapa pentingnya kita mencari yang halal. Apa sebabnya halal itu sangat-sangat disebut dalam Quran, sehingga Quran tak sebut ya ayyuhallazina amanu. Quran sebut ya ayyuhannas, wahai manusia. Apa sebab Quran guna ya ayyuhannas? Dan kenapa bila Al-Quran sebut ya ayyuhallazina amanu, Quran tak bincang lagi isu halal? Quran bincang isu thayyibah. Saya akan sebut lagi. Kalau kita guna tu, saya pun tak buat slide. Saya tanya tadi, saya pakai whiteboard saya pun betul sikit whiteboard kan. Betul tak, kita cerita dulu. First kali, halal ni ada macam-macam. Dari sudut penggunaan ataupun dari sudut makanan, biasanya makanan lah. Kalau nak cerita panjang, kosmetik ada halal, tak halal. Kalau nak bincang lagi apa, ustaz daripada kosmetik. Pakaian alat-alat kulit tadi sembang di belakang dengan ustaz Amri. Kalau ikut apa lagi bahan-bahan, bahan-bahan alat-alat kecantikan. Bahkan kalau ikutnya, hari ini teknik-teknik kosmetik pun banyak benda yang bincangkan. Teknik-teknik dulu, saya pernah ditanya tentang vampire dulu. Dia tak ada bincang isu tentang kedai itu halal tak halal. Tapi kaedah tu mungkin orang bincang sebab kosmetik kadang-kadang begitu pantas, cepat. Orang kita pula nak cepat. Dan orang kita ni kadang-kadang dia biasa saja. Dia buat dulu, baru dia tanya. Betul tak? Betul tak? Buat dulu, sama lah pelabur pun. Pelaburan tu, orang datang cerita sikit, terima tu. Datang orang cerita pelaburan ni begini, begini, begini. Tak tengok langsung syariah compliance, tak syariah compliance. Betul tak? Orang datang bawa keuntungan begini, confirm dapat keuntungan. Orang kalau cerita, confirm dapat keuntungan. Itu bukan syariah compliance. Itu tak ada musyarakahnya, tak ada mudaratnya, tak ada. Datang-datang kata kamu melabur, confirm dapat untung. Confirm. Kalau sempat mungkin kita boleh cerita sikit. Kalau kita syarikat kita sembelih cara Islam, ada spek halal, tapi nak jana pendapatan syarikat tak ambil daripada bank-bank patuh syariah pun ada masalah kita. Tiba-tiba kita nak insure kita punya syarikat, nak invest juta, nak insure syarikat kita gunakan insurans yang tidak patuh syariah pun ada isu juga. Banyak isu sijil halal ni lain, isu ISO pematuhan syariah ni lain, syarikat yang dapat ISO pematuhan syariah ni lain, macam-macam. Jadi kita cerita sikit-sikit. Antara benda yang masyhur biasanya orang sebut tentang makanan. Kosmetik, kita sebut tentang apa ubat gigi, semua tu macam-macam. Banyak lagi kan. Tentang kosmetik contohnya begitu pantas, tentang pelaburan begitu pantas. Itu bukan dalam bidang mewah lah. Itu kita tengok bank negara punya peraturan. Tapi biasanya kadang-kadang kita tengok bila kita tanya kepada orang yang bawa kepada kita macam-macam pelaburan, biasanya bila kita tanya dah daftar, dah ada lesen, dah ada permit, dah bawa bank negara, kebanyakan kalau dia belum ada, dia cakap saya sedang dalam proses. Kalau ikut orang bank negara, mana-mana tempat yang menawarkan pelaburan dan dia sebut kami dalam proses untuk daftar, maka itu bau-bau tidak betul. Nah, contohlah, bau-bau tidak betul. Haram ni pun ada bau-bau juga lah haram. Dia ada bau. Ada yang benda yang haram jelas. Ada benda yang bau-bau nampak macam tak haram. Macam haram. Dan sebab itu bila orang tanya, kenapa syarikat besar-besar? Boleh generate income. Orang selalu tanya, apa
beza makcik timah niaga tom yam dengan kedai tom yam dalam shopping complex? Makcik timah niaga tom yam, halal tak halal? Kedai dia tak ada cok halal. Kedai dia halal tak halal? Mana cik tahu? Contohlah biasanya kita pergi tak kedai makcik timah, jual asi ayam kukus tepi jalan. Halal tak halal? Dia tak ada cok halal, halal tak halal? Halal. Halal macam mana tentang halal? Kalau dia orang Islam, dia ambil yang pemilihan bukan orang Islam. Boleh berlaku tak? Oh, dia tangguh. Okay, sebab tu, kalau orang bukan Islam, dia ayam tapi dia ambil pembekal orang Islam. Halal tak? Halal tak? Makan bukan pada orangnya, makan pada benda. Menaikkan sembelihan. Okey. Kalau pusat penyembelihan sekalipun, dia owner pusat penyembelihan, tapi yang sembelihnya adalah orang yang ada tahu, yang orang yang ada kapasiti yang patuh syariah untuk sembelih orang tu ataupun syarikat tu. Syarikat orang Islam tapi dia hire orang yang entah daripada mana-mana. Saya ingat kita pernah buat ambush dulu dekat Cokit tu, Ustaz. Kudu. Kadang-kadang syarikat penyembelihan orang Islam yang sebelahnya orang Myanmar yang kita tak tahu, tanya muncak pun tak tahu. Orang syarikat nama Hassan bin Hussein, syarikat pusat penyembelihan. Kita datang pukul 4 pagi, tiba-tiba yang datang tu, yang sebelah tu orang-orang yang tanya tentang sembahyang, aku pun tak tahu. Belum tentu kan? Sebab tu kita kena faham konsep. Baik, saya nak sebut tadi tentang makanan. First kali dalam Quran, Nabi Yusuf Qardawi kata, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minha." Katakanlah, siapa yang berani kata benda halal itu haram, benda haram itu halal. Tak senang-senang untuk kita kata benda haram itu halal, benda halal itu haram. Tak senang. Hari ini kadang-kadang kita dengan isu sensitif ni macam-macam. Kejap je, nampak saja ada benda, terus kita kata haram. Haram ni haram, haram. Tak semestinya orang yang suka kata haram itu orang marah. Itu tidak betul. Selalu bagi kita orang yang mana jaga makan sikit-sikit semua benda tu haram, orang tu haram. Tidak tepat. Benda haram kata haram, benda halal kena kata halal. Tak boleh benda haram kata halal, benda halal kata haram. Tapi sama macam Ustaz sebut, itu syirik kepada Allah. Sebab siapa yang mengambil hukum ini? Allah sahaja yang memberikan hukum. Sebab itu disebut, siapakah kamu, katakanlah, yang berani kata benda ini halal, berani kata benda itu haram? Malaikat Allah SWT. Sebab itu kena ada dalil, kena ada bukti. Dia tidak semudah untuk kita kata halal-halal, haram-haram. Dapat mesej viral, ini haram. Tak semudah itu. Tak semestinya orang kita ni macam tu lah. Orang nampak selalu kata haram, orang tu nampak warna. Tak semestinya. Nabi SAW, tuan-tuan, Allah pernah marah Nabi sehingga Nabi boikot isteri Nabi hampir sebulan. Pernah dengar cerita pun sepanjang tak? Oh, cerita dia dengar, oh iya ke? Drama rumah tangga Nabi ni macam-macam. Oh, perempuan dia suka lah dengar kan? Pernah dengar tak? Isteri-isteri Nabi berkumpul dalam rumah buat isyarat untuk minta tuntut nafkah lebih. Pernah dengar? Oh, tak apa. Ada. Buat isyarat untuk tuntut nafkah lebih.
apa yang Nabi suka yang tu dia buat. Sebab itu isteri Nabi Maimunah, dia pernah jamu Nabi makan biar tapi nur mau jawab tak jawab. Biar awak padang pasir. Bukan biar awak ni. Orang negeri makan dah biar awak masuk lemak tidak habis. Tak siapa pernah makan biar awak. Ni biar awak padang pasir. Top. Sebab top ni kata top kan ada biar awak tu tak apa. Jadi kurang lah. Cuma dia tak sama. Tak sama. Jangan samakan top padang pasir dengan biar awak tepi sungai. Sakit depan ni semua pakai sembelih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dijamu oleh Maimunah. Maimunah apa benda Nabi suka? Nabi pula jenis tak suka kutuk makanan. Nabi ni tak pernah ma'abata amal kutuk. Sampai mati tak pernah kutuk makanan. Ini mukjizat Nabi. Kita tak pernah macam tu. Tak pernah sekali pun kutuk makanan. Subhanallah. Ini kini kehebatan. Sampai diberikan kepada Khalid, tak ada balik. Nabi kata apa? Nabi kata, bila Khalid nak makan, Maimunah kata, kau tak makan ya Rasulullah. Khalid Al-Walid pun, kau tak makan ya Rasulullah. Nabi kata, makanan ini tidak biasa di negeri kami. Padahal Nabi, dia jamu oleh Maimunah, isteri Nabi, dia tahu lah yang biasa, tak biasa di kalangan orang Arab. Nabi pernah kutuk, tak kutuk. Nabi seadanya, depan Nabi ada makanan, tak ada makanan pun Nabi puasa. Ada makanan, Nabi makan. Ada makanan special. Apa special? Contohnya daging betis poha ataupun betis kambing. Makan tak? Makan. Depan dia ada makanan grand sikit. Depan dia ada makanan biasa-biasa. Dia makan juga. Itu Nabi SAW. Tiba-tiba datang dalam peristiwa Zainab binti Jahsy. Zainab dia tahu Nabi suka madu. Dia bancuh madu. Bagi Nabi minum. Nabi pun minum-minum madu. Nabi balik. Balik-balik apa jadi? Isteri Nabi Aisyah kata, ya Rasulullah, mulut kau ada sedikit bau. Bau yang tak berapa sedap. Tak berapa enak ni bau. Bau macam malafir. Malafir ni macam getah pokok sikit. Nabi pun dia tak cakap banyak. Dia kata dalam hati dia, mungkin Aisyah ni silap bau. Aku minum madu, bukan minum benda lain. Esok pergi rumah Hafsah. Pergi-pergi rumah Hafsah, apa berlaku? Hafsah pun cakap benda sama. Ya Rasulullah, mulut kau pun berhafir. Bau macam getah pokok. Nabi pun, waktu itu dia mula agak. Betul Nabi. Madu yang Zainab binti Jahsy bancuh ni, memang baunya tak sedap. Baunya busuk. Maka Nabi kata, mulai hari ini, aku haramkan madu untuk aku. Turun ayat Quran surah Tahrim. Ya ayuhan Nabi, kul lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang mana Allah halalkan? Kalau ikut warak, nampak macam warak lah, tak apalah, benda ni tak apa-apa, dia lawak, busuk lah, apa sebagainya. Quran kata benda halal-halal, benda haram-haram. Tak boleh yakin nak halalkan benda yang haram. Tak boleh yakin nak haramkan benda yang haram. Sebab itu kalau orang tanya kita, ustaz, ini boleh tak boleh ni? Kalau syubah cakap syubah, ragu-ragu cakap ragu-ragu. Kalau tak haram, jangan kata haram. Tak boleh berdosa. Sebab itu baru kita, bila kita faham, baru kita akan buat keputusan yang tepat. Tak semestinya orang yang selalu kata benda haram itu, orang yang lebih orang. Itu saya kena jelaskan sejelas-jelasnya. Sebab ini kadang-kadang orang sentimen. Kalau tidak semua orang boleh hapuskan syarikat-syarikat. Ikut-ikut. Tentang buka syarikat. Tentang buka syarikat kedai makanan. Syarikat ni membuka kedai makanan. Tak susah, ya tuan. Dia hantar gambar sikit je lah. Dia kata, tengok siapa sekolah makanan. Orang Melayu ni senang, ya tuan. Dia kata satu je kata. Benda ni nak sebut pun takut. Apa dia? Bah. Tengok, tuan pun takut nak sebut. Babi. Bah. Babi. 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 Baik, payah. Tentang tak? Kalau dalam ceramah, ustaz-ustaz pun jarang sebut babi. Dia sebut apa? Dia haram kata dengan alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia haramkan untuk kamu makan bangkai, makan darah yang mengalir dan makan khinzir. Dia tak sebut babi. Sebab apa tak sebut babi? Saya segan tak sebut babi, no? Punya teruk yang sensitifnya kita dengan babi. Sampai nak sebut babi pun kita sebut khinzir.
khinzir guna bahasa Arab. Tapi laki orang kita sebut khinzir kan lagi kau. Tuan-tuan, kalau mencabut, oh babi kau, kau oh, khinzir kau. Kalau mencabut orang, kalau mencabut lah, kita taklah mencabut macam tu. Tapi kalau orang mencabut, dia tak sebut oh khinzir kau. Dia sebut oh babi. Sebab apa dia sebut, dia tak sebut khinzir? Bila bab maki ni, bab mencabut ni, kalau sebut khinzir ni, sebut khinzir dia rasa macam tak cukup babi ke? Sebab itu orang kita kadang-kadang, dia duduk dalam kelab, dia pilih minum apa? Kan? Bila datang jamu babi, dia minum apa? Boleh? Oh, babi, sorry. Betul? Betul tak? Orang makan rasuah, dia makan rasuah. Tapi dia beli tak? Untuk beli makanan, makan babi steak. Tak ada punya. Dia makan rasuah, makan. Sekarang kita banyak benda hari ini, banyak orang sekarang sedang menceritakan tentang dosa-dosa besar. Termasuklah dosa makan rasuah, dosa pecah amanah, dosa mencuri, dosa minum arak. Semuanya nak dibagikan. Supaya baru orang rasa benda itu berdosa. Baru rasa berdosa. Kalau tak sebut babi, tak rasa berdosa. Orang rasa macam benda itu, okey lagi lah. Boleh ajar lagi. Nanti hujung usia nanti, aku taubat. Tak pada habis, aku bayar sedekah. Habis. Tak boleh. Ada bab-bab tertentu yang kekal sampai ini. Baik, yang berikutnya, semua perkara halal selama mana ada dalil khusus. Al-aslu fil asya' al-ibah. Senang dalam bab muamalat, setiap benda halal. Setiap benda halal. Ini kaedah. Al-aslu fil asya' al-ibah. Semua benda. Apa hukum makan cabai tiaw? Apa hukum makan cabai tiaw? Zaman Nabi ada cabai tiaw tak? Tak ada. Hukumnya harus. Melainkan dalam cabai tiaw itu ada unsur-unsur haram, bau haram. Apa hukum makan burger? Harus melainkan dalam burger itu ada unsur-unsur daging yang haram, penyediaannya, pemprosesannya, macam-macam lagi. Kalau ada unsur haram, baru jadi haram. Umumnya semua benda dalam dunia ini semuanya halal, melainkan ada dalil yang kata benda itu haram. Dalam ibadah lain pula, semua benda haram, semua benda tauqif, stop, melainkan ada dalil yang suruh buat. Itu kita kena faham kaedah. Macam bab najis. Macam bab najis. Nabi ni ada lima benda yang diberikan kepada Nabi, tak diberikan kepada Nabi dan Nabi dulu. Antaranya syafa'ah. Antaranya Nabi Ruzi'utu bila ghanimah. Nabi dihalalkan kepadanya harta ghanimah. Antaranya satu lagi, saya beri contoh. Nabi diberikan umat Nabi Muhammad untuk di mana-mana dia solat, dia boleh. Tak ada masalah. Dia nak solat kat mana-mana. Dalam dewan boleh. Luar dewan boleh. Atas padang boleh. Kot futsal boleh. Kat stadium boleh. Dekat shopping complex boleh. Semua tempat adalah tempat sujud. Tapi bila kita faham konsep itu, baru kita akan nampak. Tuan-tuan nak sembahyang dekat depan. Dekat. Jadi orang sambal satu pergi mana? Jalan mana? Shopping? Serembal mana? Ayun. Ayun tak apalah, senang. Ayun ni dia senang. Dia senang, dia ada surau. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, nak cari surau pun susah. Tuan-tuan nak semayang, tepi jalan. Tepi jalan. Apa kaedah yang kita perlu pakai? Boleh tak boleh solat tepi jalan? Tak ada sekadar. Boleh tak boleh? Duk nampak anjing lalu. Boleh tak boleh? Oh, sudah. Jadi dalam kaedah kebersihan, setiap tempat adalah bersih, melainkan terbuka. Setiap tempat adalah bersih, melainkan terbukti ada najis. Orang kita pegang kaedah, setiap tempat adalah najis, melainkan terbukti bersih. Itu yang kita hampar sejak sejadah. Kalau ada masalah tiba-tiba hampar-hampar sejadah, tiba-tiba anak lalu depan, anak kencing atas sejadah. Tuan-tuan buat apa? Susahnya orang Melayu kita nak lari. Pindahlah ke tempat yang tak ada sejadah. Tapi dia merasa macam tempat tak ada sejadah pun najis juga. Itu masalah. Setiap tempat bersih, melainkan terbukti ada najis. Sama macam makan. Setiap benda yang itu halal, melainkan terbukti ada benda yang haram. Sebab itu benda ni tak susah pun. Sebenarnya kalau ikut spek macam tu tak susah.
banyak yang haram itu sikit. Dalam kaedah siapa mengaji dalam iftar, orang Jabatan Mufti dia tahu lah. Sesungguhnya Tok Qadhi, Tok Mufti, dia kena fakir dan miskin dalam mengatakan perkara haram. Sebab terlalu banyak perkara yang halal dalam dunia. Sesuatu, ada satu kaedah lagi. Sesuatu yang mudarat boleh menghilangkan pengharaman. Ini kaedah ulama bagi. Apa saja nama mudarat, dia boleh menghilangkan pengharaman. Contoh, dalam bab perubatan, ada ketikanya tidak ada akses lain melainkan dengan ubat itu sahaja. Maka benda haram boleh digunakan dalam perubatan. Contohnya darurat, biasanya orang Melayu kita akan sebut apa? Darurat. Masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan, tak ada makanan. Tiba-tiba, kerbau kecil lalu. Kalau kerbau besar lalu boleh makan. Kerbau kecil lalu. Kita kan selalu buat contoh tu. Padahal daun-daun dah lagi kan, banyak benda boleh makan. Tapi kita selalu buat contoh, balik bayar. Duduk dalam hutan, tak ada makanan. Tiba-tiba seekor babi lalu. Boleh makan tak babi tu? Boleh tak boleh? Ha? Kena sebelah dulu kan? Boleh tak boleh? Boleh? Dah tak ada makanan, boleh makan tak? Boleh? Boleh, itulah contoh dulu kita kecil-kecil sampai hari ini contoh tu. Boleh tak boleh? Boleh? Boleh. Tapi ada tak peraturan darurat? Ada tak namanya darurat darurat darurat? Standard darurat. Darurat ada standard, ada peraturan. Sebab itu ada kaedah ulama sebut ad-darurah tuqaddar biqadar biqadariha. Darurat itu tuqaddar biqadariha dengan kadar-kadar. Makan babi, apa babi apa? Babi dalam hutan. Makan sampai kenyang ke? Makan setakat untuk hilangkan kelaparan. Ha? Apa dia? Makan-makan tak pernah makan, sedap pula. Sedap, saya tanya kawan saya, dia kata sedap. Kawan saya ramai, saya orang Pinang. Kawan sekolah anda semua Chinese. Kadang dia main, dia kata, sedap lah, dia kata. Kata, try dulu. Saya tak try lah, tapi dia kata, sedap. Kata. Tetapi dia orang putih pop tu benda yang orang suka lah. Tapi, makan kerana sedap ke makan untuk hilangkan kelaparan? Disiplin, dia ada disiplin. Sama seperti bila perubatan. Apabila sesuatu ubat itu sudah ada alternatif, ubat yang halal boleh digunakan atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. Ada alternatif lain, ubat yang halal itu tak haram itu tak boleh digunakan. Itu namanya kaedah yang diletakkan oleh ulama. Kemudian disebut ijtima'al halal wal haram boleh batal haram. Bila bertembungnya antara yang halal dan haram, diberatkan yang haram. Satu gelas air yang mutlak, tak ada apa-apa, dimasukkan satu titis air arak. Boleh minum tak boleh minum? Tak boleh. Tak boleh. Ini kaedah-kaedah. Saya sebutlah benda-benda yang haram ni tak banyak. Antara benda yang haram, saya bagi jenara, boleh pasal jawab. Antaranya, disebut binatang yang kita pernah dengar, babi, anjing, benda-benda yang najis. Najis diharamkan. Setiap najis diharamkan. Dulu orang tanya hukum vampire. Pernah buat tak vampire? Vampire ni bukan drama vampire tu. Tu kita ada stem cell. Stem cell. So kita ambil stem cell, ambil stem cell buah-buahan. Buah-buahan tak ada masalah. Ni ambil stem cell daripada apa ni? Bukan cerita bahasa sayur kawasan. Darah kita sendiri. Orang nak rawat muka, nak rawat muka. Saya ni balik Spain ni. Tu muka nampak tu ni bukan berdua orang. Tak. Yang tak ada orang tak ada
dulu tak keluar. Ini isyat fatwa wilayah pernah keluar. Sebut kalau keluarkan darah kita, kita masukkan darah kita semula. Darah kita bukan darah mama. Ini bukan darah. Darah darah ini perubatan. Ini kecantikan. Ada beza kan? Kecantikan dengan perubatan. Maka tak boleh. Contoh. Ha? Jadi benda yang najis. Apa saja benda yang najis. Walaupun benda itu bersih. Tak boleh. Tak boleh. Benda yang memudaratkan, benda yang beracun. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Makan binatang-binatang yang nampak okey tapi beracun. Apa binatang beracun? Binatang yang beracun binatang apa? Ular. Ular. Sedap tak ular? Ha? Buat macam sup kedut tu. Ha? Tak sedap. Oh, tak sedap. Tak boleh tengok kau makan. Tak boleh lebih dah hilang dia tengok. Dia buka, dia sikit kulit kan. Boleh tak boleh? Beracun? Tak boleh? Tak boleh. Haiwan darat yang tak disembelih, haiwan darat yang pada zaman Nabi, Nabi anggap baik. Al-An'am. Yang tak disembelih, tak boleh. Semua benda itu kena sembelih. Haiwan laut, cerita lain. Pernah tak orang sembelih ikan? Dan orang panggil besi? Siang. Haiwan yang bertanduk, yang ada taring. Untuk serang, tanduk, lembu dan tanduk, tak apa, lembu bukan tanduk dia untuk cari makanan dengan guna tanduk dia serang untuk bunuh binatang lain. Ini bertanduk yang gajah, contohnya. Apa dia? Harimau dia tanduk? Sebuah-sebuah harimau. Oh, taring. Binatang, burung yang ada taring, boleh tak? Taring yang digunakan untuk pemangsa, bukan taring. Kita pun ada gigi tadi je, kan? Ha, kita makan mie ke? Makan orang ke? Tak, kan? Nah, kan? Kita makan ada namanya daging. Kita pun termasuk dalam apa karnivor, kan? Sebab kita makan daging, kita bukan makan sayur saja. Ha, kita makan juga. Tapi kita tengok binatang yang menggunakan alat-alat yang ada pada anggota tubuh badannya untuk menyerang bangsa-bangsa dia. Burung, kuku yang keras dan tajam. Kalau takat kuku yang kecil, itu tak ada masalah. Ha, burung yang kuku keras dan tajam untuk cari makan. Cecair beracun dan memabukkan. Memabukkan, boleh tak boleh? Saya tak kata arak, saya kata memabuk. Memabukkan. Apa saja benda yang memabukkan tak boleh? Air ketum. Ikan paus terdampar di tepi lautan. Boleh tak minum? Boleh minum. Boleh tak makan? Sebelah ambil ikan, ambil isi tu balik. Boleh tak? Boleh. Oh? Boleh. Semua semangat nampak ikan paus semuanya. Darah yang mengalir. Ibn Abbas kata, darah yang mengalir tak boleh. Darah yang tak mengalir. Apa darah tak mengalir? Limpa. Limpa tu darah tak mengalir. Boleh makan tak limpa?
sumber perolehan. Makan ayam yang disembelih, tetapi ayam itu ayam curi, halal tak halal? Makan babi, tetapi sembelih. Oh, macam tadi tu. Halal tak halal? Ini semua halal, kata darurat. Halal, darurat, semua boleh kan? Okay. Baik. Hari ini kita cerita sikit kelebihan tuntutan mencari yang halal. Kenapa penting mencari yang halal? Manusia biasa-biasa dan manusia yang luar biasa. Sekarang ni kita semua buat benda ni semua tuan-tuan, tidak ada yang lain melainkan kita buat menerapkan sesuatu pada sendiri. Kita buat semua benda ni kerana Allah SWT. Tentu kita tak buat yang terbaik ni kalau bukan kerana Allah SWT. Allah SWT tak bagi makan, kita boleh makan, tapi kita tak makan sebab iman. Tak puasa, ada orang tak puasa betul? Ada orang puasa, duduk rumah seorang-seorang, air jus ada, tak makan, isteri pun tak ada. Dia pegawai agama tak ada apa lagi dengan isteri ada. Sebab tu dia tanya isteri pada pegawai agama, isteri tak ada dalam rumah pun, dia tak makan. Setuju tak? Sebab tak makan? Sebab iman. Sebab iman, itu saja. Masalahnya kita sekarang ni kita naik upgrade sikit. Kita sistem kan, kita sistem. Ketika mana Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi dia nak pergi, dia tidur 300 tahun. Ini yang filter terhadap kalau dia masih dalam pula. Anak muda 300 tahun dia tidur, tidur dalam duduk dalam gua, dia jaga-jaga, bangun, dia orang nak pergi beli makanan. Dia suruh kawan dia pergi beli makanan. Waktu kawan dia nak keluar beli makanan, apa pesanan yang duduk dalam gua? Orang beriman dia pesanan, cari kepada kami makanan azkar ta'aman, makanan yang bersih dan berkualiti. Tu nak beli dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut-takut ni, kita hari ni accept makanan halal mana? Kedai halal mana? Warung. Bukan tak ada halal, ada. Betul, saya tak kata kedai yang tak ada logo halal tu haram. Tapi warung tak ada. Warung ni tak semestinya, warung ni dia sifat lain. Dia sangat berhati-hati. Azkar tu'aman, carilah makanan yang berkualiti. Dia takut dia bangun, kena tangkap dengan raja. Dia tak tahu dia orang tidur 300 tahun. Tapi kamu keluar, tetap kena bawa balik rezeki yang berkualiti. Dia tak kata halal, dia kata makanan yang bersih, yang berkualiti. Kita kat rumah kita kalau kita makan, anak kita makan bihun, anak kita makan ada sayur dalam bihun tu. Selalu siapa makan? Mak ke anak? Selalu siapa makan kalau masak bihun ada sayur? Siapa makan? Anak ke mak? Ha? Bapak makan. Anak kita makan sayur, siapa makan? Mak makan sayur. Last sekali anak gagal pesan, mak yang jaya pesan. Azkar tu'aman ni makan berkualiti. Tu belum cerita makanan-makanan tabiat Nabi SAW. Apa pilihan Nabi SAW? Apa makanan kesukaan Nabi? Apa yang Nabi suka? Zauq Nabi. Kenapa ada selera, ada tak ada selera? Zauq ada bab, zauq. Zauq ni keinginan, kesukaan. Kenapa ada mazhab Hanafi duduk tepi laut? Yang makan kerang, makan ketam. Kenapa yang tengah-tengah? Tengah-tengah, mazhab Hanafi pulang tengah-tengah boleh hati bukit. Sebahagiannya tak terima, kata tak boleh makan kerang, ketam. Ada bab. Ada bab. Jadi kita baru kita faham, Nabi SAW belum cerita lagi Nabi makan satu per tiga dalam pokok Nabi letak. Nabi letak satu untuk air, satu untuk makanan, satu untuk udara. Cara makan Nabi SAW panjang cerita. Tapi saya nak sebut satu benda. Dalam Quran, bab
rezeki yang halal. Salah satunya Al-Baqarah ayat 168. 168. Selang satu ayat lagi, lagi kurang 4 ayat sahaja. 172. Tak jauh. Dekat. Dekat. Kita buka surah Al-Baqarah dekat. 4 ayat dekat. Ayat yang pertama, dia sebut, kalau siapa ada handphone boleh buka. Boleh tengok Quran. Selalunya buka handphone tengok Quran tu, dia tengok WhatsApp sekali lah. Kalau tengok Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pertama sekali dia sebut ya ayyuhan nas. Nas ini apa dia? Dalam Quran apabila nak sebut manusia, ada ketikanya digunakan hal atra ala insan. Vocabulary paling banyak dalam dunia adalah vocabulary bahasa Arab. Maka dari kata Al-Quran al-Arabiyah, Allah pilih bahasa Arab untuk explain Quran. Kaum tidak ada beza antara ajar Arab dengan ajami. Tak beza. Boleh jadi orang bukan Arab lebih baik daripada orang Arab. Boleh jadi orang Arab lebih baik daripada orang bukan Arab. Tapi bahasa, bahasa lughatul Arabiyah. Lughatul Arab. Special. Pokok paling banyak tak 20-30 juta bahasa Arab. Jadi bila dia sebut satu benda, contoh, contoh kena faham lah bahasa Arab ni pokok banyak macam mana dia sebut. Bagi contoh, bagi contoh. Kurma, kurma. Ada tamam. Tamam ni kurma. Kalau kurma muda rasa rufa. Ada fark antara rufa dan tamam. Beza antara rufa dengan tamam. Betul? Tamam kurma kering, rufa kurma basah. Nabi kata kalau nak buka puasa dengan rufa. Tak ada rufa, tamam. Saya nak tanya tuan-tuan. Orang Melayu kalau kurma sebut apa? Kurma basah. Tepung kurma. Kurma muda. Kurma muda. Kurma Nabi ke kurma apa kan? Kalau kurma kering juga apa? Kurma. Ya, ini kurma apa kan? Tak kena. Itu tak termasuk kurma kambing. Kurma kambing. Ya, tak sebut. Okey, contoh lagi. Okey, tak apa. Bulan, bulan. Maaf, bulan. Sorry, tak. Bulan, bulan bahasa Arab. Dia ada maaf. Ha? Khamar. Ada orang nama Qamar lagi, Qamar ya. Bulan Qamar. Kalau anak bulan? Qamar Yasan. Tengok anak bulan? Hi? Hilal. Itu wording itu kan? Hilal. Kalau... Tadi anak bulan? Kalau... Tengah bulan. Bulan penuh? Bulan penuh nama. Cantiknya bulan penuh nama. Kita tak kata bulan penuh nama. Supermoon. Tak kata Qamar, kita kata... طلع البدر علينا يا بدرة يا بدرة بدر bulan purnama badrun. Bulan fizikal namanya qamarun. Anak bulan namanya hilal. Kalau bulan-bulan Islam namanya syah syahrun. Nampak dah betul tu, lele-lele. Kita kalau bulan-bulan Islam, bulan juga. Bulan penuh pun, bulan penuh. Bulan tak penuh pun, bulan tak penuh. Tu tak kira datang bulan. Boleh bulan maaf? Jadi bila sebut insan, ada ketika guna nas. Ada ketika ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia. Hal ata'ala insan. Insan juga manusia. Kul innama ana bashar. Basharun. Basharun juga annas. Lebih kurang. Lebih kurang. Jadi bila sebut annas bermaksud semua. Tak kira orang itu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Sebab itu bila dalam Quran menyebut ya ayuhan nas, menyeru semua orang untuk ambil manfaat daripada apa yang Quran turun. Wahai manusia, carilah annas. Ya annas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Nombor dua dia sebut apa dia? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dia sebut kulu mimma fil ardi. Mimma fil ardi. Ya, saya buat beza sikit. Nombor tiga dia sebut halalan tayyiba. Halalan tayyiba. Halalan. Halalan. Kemudian tayyiba. Nombor empat dia sebut tayyiba. Belakang nampak? Tak. Boleh tak lebih kurang no? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba.
Yang kelima, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita kata syaitan. Ini ayat 168. Saya nak buat sikit beza dengan ayat 16, 17, 72. Ini bagi manusia semua. Semua manusia. Tak kira orang itu beriman atau tak beriman. Orang biasa-biasa dia begini. Dia akan cari mimma fil ardi halal dan tayyib. Makanlah apa yang ada atas muka bumi ini. Tetapi apabila kita sudah sampai satu standard, kita mula beriman, mula seronok, mula suka, cinta dengan makan benda-benda yang baik, mencari makanan-makanan yang baik, memilih makanan-makanan yang halal, maka akan ada satu standard lain. Ya ayyuhalladzina amanu. 172. Aman. Betul? Jangan sampai cek buat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min tayyibat. Dia tak sebut kulu mimma fil ardi halal. Makanlah. Dia tak cakap makanlah apa di atas muka bumi ini. Menggambarkan seolah-olah kamu boleh makan, makan-makan. Orang beriman, dia satu standard, Allah mudahkan dia untuk mencari rezeki. Kulu min tayyibat. Dia tak sebut halal, dia terus kepada tayyibat. Macamlah tayyibat. Tayyibat. Makanlah. Ini singular. Ini tadi sebut tayyibah. Makanlah yang halal. Tetapi bila main dekat empat orang beriman, dia tak sebut apa halal. Sebab apa tak sebut halal? Orang beriman bukan lagi untuk dia pilih mana makanan halal, mana makanan haram. Orang beriman Allah bagi kepada dia untuk pilih makanan yang berkualiti. Sebab itu tuan datang hari ini untuk tengok spek halal itu. Saya cakap itu. Sebab tak dapat dia. Orang beriman, dia bukan isu nak cari halal haram. Sebab itu siapa hari ini yang dia rasa dia beriman tetapi dia masih lagi duk feeling halal haram, duk confused, tak pilih halal atau haram. Maksudnya dia belum sampai tahap begini. Orang beriman, isu halal haram dah settle lama dah. Dia takkan sama sekali untuk pergi cari yang haram. Takkan sama sekali. Dia akan cari yang halal, tetapi dia akan upgrade dirinya untuk tayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tadi Allah suruh cari rezeki dekat bumi, tapi bila sebut tentang orang beriman, ma razaqnakum, apa yang kami beri kepada kamu, Allah rezekikan untuk kita. Siapa yang cari makanan yang halal, siapa yang betul-betul fokus untuk industri halal, betul-betul untuk taat kepada Allah, insya-Allah Allah akan tambah rezeki untuk dia. Dia betul-betul nak hidupkan, betul-betul nak jaga betul-betul makanan halal, dia cari rezeki halal. Tak betul. Tuan-tuan, cari rezeki haram pun boleh kaya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada tak sebut syaitan pada? Dia kata apa? Washkuru. Orang yang beriman, yang beriman, tak ada isu nak ikut syaitan. Tak ada. Dia dah lepas bab-bab syaitan ni. Isunya sekarang, dia syukur ataupun tak syukur.
boleh tak Ustaz selamatkan saya? Ini saya cakap tuan. Saya tak ada kerja, saya kerja dengan sebuah syarikat. Syarikat ini dia gaji kepada saya, dan syarikat ini satu big company yang saya tahu mereka ini bukan ambil betul daripada pati ayam, tetapi mereka ambil daripada serbuk tertentu yang saya pun tak dapat kenal pasti serbuk itu datang daripada mana. Kalau guna serbuk, tak ada masalah. Kalau serbuk itu pun juga, ha? Halal. Masalahnya saya tak tahu kat mana. Jadi saya kena tanda tangan kata benda itu halal. Ini bukan pengawal kuasa. Bukan pengawal kuasa negeri. Pengawal kuasa dia main letak. Dia duduk dalam in-house. Orang duduk dalam. Dalam syarikat. Akhirnya, benda yang dihantar tu menggambarkan bahawa dia bukan setakat mendapat ancaman kehilangan kerja, dia mendapat ancaman juga, ancaman dari sudut serangan fizik. Kalau you buka cerita, jadi saya terpaksa rahsiakan syarikat tu. Saya jumpa dengan orang yang saya anggap ada kapasiti untuk jawab soalan ni. Wanita tu memilih untuk berhenti kerja. Subhanallah. Dulu kat rumah, dia nak suruh. Tak ada kerja, berhenti. Sanggup nak dapat kerja, bukan senang. Tetapi dia memilih untuk beriman. Akhirnya dia amanah kerana nak masuk dalam mulut orang-orang yang particular dalam bab halal. Kita letak kepada dia amanah. Tetapi ada sebahagian mungkin ada amanah. Tetapi dia orang yang beriman. Akhirnya dia sendiri dalam tarik diri dan dia report. Akhirnya syarikat itu kena tukar dia punya boning dan cari dia yang alat serbuk-serbuk. Saya nak sebut tuan-tuan, corruption dalam benda ini boleh berlaku tanpa dinafikan. Habis itu apa fungsinya pegawai halal? Sekurang-kurangnya itu maksudnya. Apa fungsi halal jakim? Sekurang-kurangnya mereka ini ada spek SOP boleh pantau. Sekurang-kurangnya. Berbanding yang tak ada spek langsung. Berbanding yang tak ada SOP halal langsung. Bayangkan, tak ada siapa jaga. Dia sendiri syarikat, dia yang untung rugi, dia sendiri yang bagi halal haram. Lagi bahaya. Paling kurang ada juga. Tapi benda tu boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Orang yang beriman, dia sanggup tinggal ke kerja. Saya kagum dengan orang macam tu. Akhirnya alhamdulillah hari ini rezeki ni murah. Dan saya hanya dapat tahu emailnya sahaja tanpa mengetahui namanya. Dan dia update apa pekerjaan dia hari ini. Hanya dia takut. Takut saya pergi cerita adalah dalam Instagram ke dalam Facebook. Takut sampai tahu. Tapi subhanallah, orang yang beriman, wasyukurulillahi untuk dia. Saya nak sebut tuan-tuan, apabila sampai satu tahap Allah SWT bagi kepada kita ujian daripada syaitan. Nak ambil halal, nak ambil haram. Rezeki halal, rezeki haram. Tetapi orang yang beriman bukan isu ni lagi. Bukan isu halal lagi. Dia isunya nak syukur ataupun tidak syukur. Itu standard orang beriman. Tu belum masuk lagi cerita tentang orang bertakwa. Dalam Quran sebut surah At-Talaq ayat nombor 2. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sampai bertakwa pada Allah. Banyak lah, tulis banyak lah. Sampai bertakwa pada Allah, Allah akan bagi rezeki tanpa diduga-duga. Tadi Allah bagi rezeki, makanlah apa yang halal dan thayyibah. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi rezeki tanpa diduga. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah bagi jalan keluar untuknya. Kemudian sebut pula orang yang beriman dan bertakwa. Dalam Quran sebut, walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin min as-sama' wal ardh. Bukan setakat itu Allah turunkan berkat daripada pintu lagi keluar dan berbunyi keberkatan dalam pernikahannya. Keberkatan dalam hidupnya. Itu standard. Sebab itu kita kena capai. Kita bukan standard ni lagi. Yang datang terus hari ni kena capai paling kurang ni. Kena sampai satu tahap tayyibah. Tuan-tuan datang halal, spek halal dalam tayyibah. Untuk buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Sebab belum cerita lagi, setiap benda yang diharamkan ada sebab. Ada sebab. Satu dengan nas, dengan tahan budi. Kalau tak ada sebab pun, saintifik kata okey dia makan ni, tak ada masalah pun. Tetapi kalau tak boleh dalam nas, tak boleh. Kalau lah kajian duduk tengok-tengok babi itu tak ada masalah. Babi itu okey tu pun. Bagus untuk kesihatan. Kajian duduk-duduk hari ini bagus. Tetap tak boleh sebab dia nas. Tetapi majoriti makanan yang diharamkan itu semua ada hubung kait dengan kebaikan fitrah manusia. Ada benda yang diharamkan kadang-kadang sebab racun.
Alhamdulillah lah anak-anak semua menjadi berkat lah. Kan kita selalu sebut macam tu? Betul? Tuan-tuan, nak tanya satu lagi soalan. Ada ada orang cari duit haram tapi tak sakit sampai mati? Ada ada orang makan duit haram tapi tak sakit sampai mati? Sihat sampai mati, ada tak? Ada ada orang cari rezeki haram, anak-anak semua menjadi, ada tak? Ada ada orang cari rezeki haram tapi dapat semua benda. Sebab itu bila Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah, ya Allah bagi rezeki untuk Hajar dan Ismail. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, dan rezeki kepada orang yang jaga Hajar ibu kat Mekah ini, minat thamarati man amana minhum, bagi makan hanya untuk orang beriman. Allah sebut apa? Qala wa man kafar fa umti'ahu qawli. Wahai Nabi Ibrahim, doa kau, statement kau tu kurang tepat. Orang beriman, orang tak beriman, dia tetap dapat makan. Betul? Orang tak bangun sembahyang subuh, dapat rezeki tak apa bagi? Ada-ada orang tak bangun sembahyang subuh, tiba-tiba orang belanja dia makan. Ada juga. Ada-ada orang buat maksiat, tiba-tiba dapat bonus. Ada juga. Tapi Tuhan maha berkuasa. Mana kita mungkin ada hari-hari
antaranya saya sebut apa kelebihan kita makan, kesan makan makan yang haram seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut doa yang tidak dimakbulkan. Nabi pernah sebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tanya, ya Rasulullah, doa kepada aku untuk murah rezeki. Nabi cakap apa? Sa'ad, perbaikilah makanan kamu, perbaikilah makanan kamu, perbaikilah makanan kamu. Maksudnya Nabi nak beritahu orang yang makan rezeki yang betul, yang halal, maka Allah SWT akan memakbulkan doa. Ada seorang lelaki, dia duduk depan, pakai pakaian mentasari sabar. Ada pakaian tanda-tanda orang miskin. Tanda orang miskin ni maksud bila orang minta derma, kalau pakai datang macam ustaz dan Nizam tu datang, datang pakai kod, minta sedekah, saya pun tak bagi, nampak kaya, nampak muka pun kaya. Tapi kalau dia pakai, nampak baju busuk, dia datang, kita tengok pun simpati, kita boleh bagi sedekah. Tapi Allah SWT sikit pun tak simpati bagi orang yang mana walaupun nampak pakaian yang busuk, walaupun nampak cantik, Tuhan sepatutnya lebih simpati, dia orang kaya. Dia tak simpati langsung. Sebab kalau lelaki itu malbasul haram, masyarabu haram, mat'am haram, pakaian haram, minuman haram, benda haram di tanah tangan, Allah tak pandang langsung. Sebab itu kesan makan benda yang benda yang haram. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Muslimin kata, ia boleh merosakkan hati. Susah untuk buat ibadah. Untuk kita nak buat ibadah susah, nak bangun tahan susah. Kita tanya, kenapa payah nak baca Quran? Kenapa ada orang boleh hafal Quran? Kenapa kita tak boleh? Sebab Allah katakan, rosak hati kita dengan makan-makan benda-benda yang benda yang tak baik. Kemudian, amalan tak diterima dalam satu riwayat khabar ini, hampir 40 hari amalan tak diterima. Makan benda yang haram. Sama ada perolehan haram ataupun ikhlasnya haram. Kemudian, amaran daripada Allah SWT, orang yang makan rezeki yang haram, maka Allah SWT akan memasukkan dalam neraka. Rosak keturunannya. Abdullah bin Mubarak, saya lanjutkan sikit. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ni siapa? Allah Subhanallah, orang yang sangat baik. Dia meninggal dunia pada hari, pada hari dia meninggal dunia, Tok Khatib baca khutbah. Zaman dulu tak ada grup WhatsApp. Tok Khatib ni tak ada geng-geng ni. Masjid tu, masjid tu punya Tok Khatib, masjid tu, masjid tu punya Tok Khatib. Tak ada teks khutbah Jabatan Agama. Masing-masing Tok Khatib baca ikut suka dia. Tapi kebetulan hari yang sama, biasa orang baca Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Kan baca khutbah, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Baca general, ya Allah ampun dosa kaum muslimin dan muslimat. Ada seorang sahabat dalam zaman-zaman Nabi Mubarak menyebut, kami pergi 2-3 masjid, ada orang bagi tahu, kawan-kawan daripada masjid lain bagi tahu, kebetulan hari itu Tok Khatib baca Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampun dosa muslimin dan muslimat, dan ya Allah ampunlah dosa Abdullah bin Mubarak. Orang baca doa khusus. Hampir-hampir 3-4 masjid dengan sengaja, tanpa dirancang, seolah-olah dirancang. Sebab akhlaknya terlalu baik. Akhlaknya terlalu baik. Apa rahsianya? Ayahnya nama Mubarak. Cerita masyur. Ayahnya duduk dalam ladang apple. Duduk dalam apple tu kan, ada ribu apple. Bertahun-tahun kerja. Tiba-tiba bos dia didatangi tetamu. Tetamu datang. Tetamu nak makan dengan bos dia. Tetamu bila dihidangkan buah apple. Ha, tokek apple, jamu apple. Tokek doyan, jamu doyan. Macam mana? Tokek buah buah hati. Dia jamu doyan. Jamu buah apple. Doyan, doyan. Jamu-jamu makan apple. Tetamu tu asam-asam. Tukar buah lain. Panggil Mubarak datang. Tukar buah yang grade A. Tukar masam lagi. Dan sekali bos marah, wahai Mubarak, kenapa engkau bagi buah yang masam? Kenapa engkau dah kerja kat 10 tahun, kau supervisor, kau tak tahu mana satu buah yang sedap, mana satu buah tak sedap? Dia cakap, aku duduk 10 tahun kerja dekat sini, aku hanya tahu spek buah mana grade A, grade B yang cantik, yang elok. Sedap tak sedap sekalipun macam tak pernah suruh saya cuba. Kalau dalam kaedah tuan-tuan, dalam kaedah fiqh, kalau dia ambil sebiji, halal tak? Kalau dalam kaedah hukum Islam, kalau sebiji itu diketahui ma'aruf, ma'aruf mengikut uruf tempat kerja, bos tak marah. Ulama kata halal. Saya bagi contoh. Guna telefon pejabat untuk dapat call emergency daripada anak. Takat seminit. Ulama kata boleh. Kalau seminit, kalau telefon boyfriend guna telefon pejabat sejam, haram. Contoh, pakai stapler untuk stapler urusan peribadi, borang nikah gitu, tak ada kena-mengena dengan syarikat kita pun. 1-2 stapler, apa hukumnya? Ulama kata, harus, tak ada masalah. Tapi kamu buat job stapler, dapat tender, guna stapler pejabat, hukumnya haram. Sebab kalau benda tu kecil, tak ada masalah.
Mustahil bos nak marah ada ribu wiper tapi dia tak makan. Bos tanya kenapa kau tak makan? Salah satu jawapan dia apa? Aku ada anak, aku nak pastikan anak aku ini mudah mendapat ilmu, hatinya bersih. Lahirlah anak bernama Abdullah bin Mubarak. Akhlak yang baik. Imam Juwaini, dia cakap-cakap dengan ceramah, tiba-tiba dia tersasul. Dia teringat ayahnya sangat menjaga makanan. Imam Haramain, imam tua tanah haram, besar sama dia, menjuaini, umur Imam Ghazali. Dia kata apa? Dia kata waktu dia tengah makan, waktu mak dia menusukkan dia, waktu mak dia menusukkan dia, mak dia penat, mak dia bagi dia dekat seorang ibu susuan. Ayah dia balik, ayah dia suruh stop. Ayah dia kata, ayah dia tak tahu kawan yang dia susukan, kawan-kawan mak itu, susukan dia tu, adakah kawan dia makan super-super yang haram. Dalam agama pun tak perlu tanya pun haram tak haram. Perlu tanya lah. Budak tu dosa tak kalau yang menyusu tu orang yang makan rezeki haram? Tak dosa pun. Tapi waraknya seorang ayah, akhirnya ayah tu tak bagi, so mak sendiri yang menyusukan anak. Zahir dan anak Imam Juwaini ini, bila dia gagap, dia kata mungkin aku gagap hari ini kerana ada dua tiga titis masuk daripada susu ibu yang ayah aku tak suka. Jadi ini antara orang-orang yang cakap. Saya sebut ini macam-macam untuk kita lebih faham konsep yang ada pada pada hari ini. Ada konsep yang teknikal yang kita cuba penuhi. Konsep ini sangat baik dan diiktiraf di seluruh dunia. Saya bukan nak tapi saya cakap terang lah. Saya tak ada langsung ada nama apa kepentingan dapat PhD daripada industri halal. Saya bukan orang HDC, saya bukan orang halal department, saya bukan secara langsung. Tapi benda ini sangat-sangat baik dan mematuhi sensa syariah. Dan dia sangat-sangat dituntut mematuhi apa yang disebut tayyibat dalam Al-Quran. Iaitu kita cuba untuk upgrade diri kita, untuk pastikan setiap kedai, setiap bisnes yang nak dilakukan di Malaysia pada hari ini perlu ada spek halal. Apa yang dilakukan oleh spek halal orang halal jangkit, saya kenal juga 2-3 orang-orang yang sangat fiqah. Fiqah ini apa? Orang yang dipercaya. Nah, tuan-tuan, ini benda yang ma'ruf bagi kita untuk kita faham. Semoga hari ini tuan-tuan dapat manfaat. Tadi pagi dah banyak cakap dah. Sebenarnya poin yang besar dari pagi tadi, tuan-tuan dengar hari ini kesedaran, hari ini lebih banyak pagi tadi cerita tentang teknikal. Mungkin ustaz pun dah cerita tentang perasa-perasa kan, pandan. Saya makan tadi, makan belum sering muka. Belum sering muka tu nampak warna hijau pandan kan? Betul tak? Perasa pandan tu pandan tak? Pandan tak? Kau warna hijau kita beli tu kan, mana nak cari pandan tu kan? Senanglah nak cari pandan. Jadi yang warna hijau tu perasa pandan tu pandan tak? Tu bukan pandan, tu perasa pandan. Chemical buat bagi jadi rasa pandan. Ha, tadi bagi dia ustaz ambil dia cerita tak? Kalau ada satu chemical bukan babi, tapi dia campur-campur boleh rasa biji macam babi. Boleh tak boleh? Dia bukan babi, tapi campurlah bahan-bahan, rasa sepinggit je babi. Tuan-tuan pun teringin nak rasa babi. Boleh tak boleh? Tak terima dekat, dia berasa dah, dia bukan babi. Boleh tak boleh? Sebab sekarang ni bukan senang nak dapat benda-benda tu. Pandan bukan senang nak dapat. Jadi orang buat chemical untuk rasa benda tu. Sebab itu memerlukan fatwa. Bila perlukan fatwa, kita kena buat fatwa, kita kena masuk lab, kita kena masuk dalam kajian. Tidak, kita serahkan kepada ulil amri pemerintah. Kalau dalam bahagian halal, ulil amrinya adalah bahagian halal negeri. Kalau jakim, bahagian halal jakim, itu ulil amri. Sebab itu ada benda yang Nabi kata, baca bismillah kemudian makan. Apa maksudnya? Ulama tafsirkan, ulama syarahkan, iaitu beri kepercayaan kepada ulil amri. Percaya dengan dia, sila. Dan ikutlah sepenuhnya insyaAllah. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Saya tahu dengan Nabi tak ada insyaAllah. Saya ingat lepas ni tuan-tuan boleh keluar. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, tu dia. Pegawai yang pakai baju warna pink, sekarang pakai baju warna pink. Nak berurusan apa, tanya spek halal dan sebagainya, boleh tanya. Sebab lepas ni kita ada sesi perasmian. Saya dah melebihi masa yang ditetapkan. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan Allah jadikan pertemuan ini untuk pertemuan yang terakhir. Kita